sobat kawi semuanya kembali Tommy di sini tentunya dengan ini dia tadi di awal tadi ada yang diturunkan dari mobil ini nah yang diturunkan adalah salah satunya ini nih United ya ini bukan T1800 tapi ini adalah TX1800 Ini dia TX 1800. Motor ini baru saja diluncurkan oleh United E-Motor. Penasaran kan spesifikasinya seperti apa? Karena dari bentuk itu mirip banget dengan TX 1800. Kita langsung tanya ke orangnya, Mas Eko. Mas Eko, DP, DP. DP berapa persen? Berapa aja. <laughs> Mas Eko ini baru datang dari Jakarta ya Mas ya? Iya. Yeah. Oke, okay. demi vlogger KW, teman-teman dari United, Om Awan, makasih Om Awan, mau mengantarkan TX1800 ke Bandung. Mas Eko, benar nggak sure. ini dulunya TX1800? Kita berawal dari TX1800, ini yeah. adalah lebih performa lebih dari TX1800. Berarti benar saya akan penyempurnaan ya? Iya penyempurnaan. Karena saya lihat di semua lini itu ada perubahan-perubahan ya Om ya? Banyak perubahan untuk dari TC 800. Oke. Okay. Kita lihat dari dimensinya Om, ada perubahan nggak Om? Dimensi sih ukurannya hampir sama. Sama ya? Berarti sekitar 1800 cm ya? Yap. 18 cm di depan belakang ini. Sama, masih sama ukurannya. Persis ya? Atau ada perubahan panjangnya? Panjangnya Sampir sama. Sama, ya? sama. Sama ya? Oke, okay, panjangnya sama. Jadi ini Bodi, rangka-rangka juga pakai t sebelah ya? ya? Uh, ada berapa spesifikasi dari rangkanya? Itu hmm. perbedaan dari dalamnya, itu beda dengan tes 500? Oke, okay. nanti kita lihat. Oke, okay, kita lihat langsung aja. Penasaran kan? Kita lihat di depan. Oh my god, siap oh, Dari depan. sini oh, ini dia nih, lampunya sepertinya beda. Ada yang beda, nggak lampunya? ada ini beda nih. List, ah. Uh, list, uh. list, lampu sennya beda. Uh, uh, dari lampu TSI beberapa ratus. Kalau TSI beberapa ratus kan belum kayak, kayak kristal gitu. Ini udah kayak, kristal. Kayak gitu lah ya. Oke. Okay. Lebih bening. Lebih bening ya ini ya. Yep. Lebih bening ya. Oke. Okay. Lampu Kuncinya mana tadi ya, kuncinya? <laughs> oh ini kuncinya. Coba ya. Tadi pencet ini dulu ya tengah ya. Ya. Yep, buka kunci. Oke. Okay. Ini dia, kita bisa lihat list lampu depannya beda ini ya. Yep. Oke, okay, ini dia. Kalau T1800 ininya merah ya? Ini merah, tapi agak sedikit putih di okay. sininya. Oke. Listnya. Ini, ini ya? Bening. Bening ya? Oke, okay. berarti bedanya di sini Om ya? Siap. Bedanya di sini nih. Lebih cantik nih. Ya. Terus bannya sama ya ukurannya masih ya? Ban ukuran masih sama. Dengan T1800 sama juga yang belakang juga masih sama. Masih sama ya. Berarti 12 inch ya. Masih ring 12. Ring 12 100 per 70 ya. Siap. 100 per 70 nih, banyak nih ya. Dan menggunakan rem cakra masih yang bawahnya, masih. masih, sama ya. Oke, teleskopik sama. Ini bagian depan dari uh, TX 1800. Masih ada perbedaan, kita ikutin yang di sebelah sananya, yuk. Oke. Okay. Mas dari sampai juga ada perubahan cuman ada tulisan, di ini ya. Yeah. ya, lebih cantik jadi ya enggak Blong-blongan tapi sininya sama ya? Masih sama. Tempat ngecasnya juga masih sama. Masih disini. sama di samping dalam motor langsung. Eh, bentar. Untuk chargernya beda. Iya, ini kita bilang chargernya charg colokan Spider. Maksudnya? Modelnya kayak Spiderman, kayak muka Spiderman. Oh berarti yang yang lama nggak bisa ngelok di sini ya? Nggak bisa. Oh jadi ini beda di colokannya. Beda sama yang t 1.800. Yap. Oke. Okay. Ini dia di samping ternyata colokannya beda sama. Sesi 1800 400. 1800 Ini sama semua. Nah, ini yang beda saya lihat di sininya. Ayo kok. Ya. Yep. Kalau T1800 Lebih itu dikit. kan ke belakang kan ini kan? Yep. Ini maju ke depan ini. Yep. Oke. Okay. Berarti di sini udah kelihatan beda. Ini maju ke depan sini dan ini kelihatan tangan hmm. bisa masuk lah. tangan, <tangan bisa masuk. <tangan <juga>. <tangan> 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 dan ini pernya masih sama. Pernya masih sama tapi cuman beda di, di apa, warna ya. Warna kan. Warna ya hitam ya oke dan ini lebih kokoh <laughs> dan ini lebih kokoh loh bener masih kok siap ini berubah ya berubah uh. daripada saya 1800 ratus bener kan ini lebih kokoh ya siap lebih kokoh loh lihat nih materialnya juga ada beda apa materialnya juga ada beda Materialnya beda ya ininya udah beda oh tuh ini sudah beda dengan T1800 ya ini lebih kokoh nih ini udah tes 1800. Kalau jalan kalau kayak gini, ini kokoh beneran ini. Sudah kokoh. Ini solid, solid ya kayaknya ya. Sudah solid, sudah bagus. Solid nih. Ini berarti memang penyempurnaan. Oke. Okay. Kita ke lampu belakang. Lampu belakang gimana, Om? Ada perubahan nggak? Lampu belakang masih sama. Persis dengan ya? Dengan tes 800 masih sama. Persis ya, nggak ada perubahan ya? Persis tidak ada perubahan. Kalau belakang nggak ada perubahan, sama persis sama. Dengan tes 1800. Oke, okay. jadi ini masih LED semua ya, Om ya? Siap, LED. masih LED semua. LED semua ya. Oke. Okay sip di bagian samping sama belakang. Mas, di siap. instrumen standar ya. ada perubahan nggak Mas itu? Ya. Ada perubahan. Oke. Contoh di, di sini masih utuh ya. Itu masih utuh. Masih utuh ya. Ini lampu buat dim. Yep. Ini jauh dekat, ini sen, ini horn sama R ya. Siap. r -nya beda ya? Oh, beda yep. sekarang ya, betul. r -nya beda. Jadi, ya? jadi satu bukan pisah-pisah. Jadi satu ya. Iya, tersatukan sekarang ya. disatukan Oke, sebelah sini masih sama, ini sama. Oke ini sama ini 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 langsung nyala ya sekarang ya sudah kalau ya dulu kan enggak ya? ya dulu kan nyalain dulu baru nyala kan siap ya oke okay. kalau ini ini juga jadi satu jadi satu ya jadi satu lagi ini repair repair sama nih mode Siap. Yep. oke okay. tapi sudah ditambah kita Apa? biasanya tes 800 ada mode res mode race? tidak ada oh mode enggak ada nih lihat nih, lihat nih lihat sini nih nih lihat sini mode hilang mode hilang nah mode hilang oke okay. Jadi ini instrumennya pun sepertinya berubah ya? Banyak berapa perubahan? Perubahannya signifikan. Oh iya masih kok. Siap. Ini kenapa hilang ya? Ini hilang ya? Iya, itu sudah tidak karena kita dikuncinya kuncinya sudah kiles. Oh, sudah kiles ya. Nanti kita jelasin ya kilesnya di mana ya. Oke, kita ke MED masih kok. <laughs> MED juga ganti masih kok? Ya sudah berubah. Tuh, MAD Beda lagi. berubah. Berarti ini trip sendiri. Siap. Odo sendiri ya? Siap, ya dulu. Kalau di kita dulu? masih jadi satu jadi satu ya kan oke ini kecepatannya ini mode ada di sini ya mode, masih satu dua tiga masih dua tiga terus ini apa om yang bawah ini om ini bawah sini ini odo trip ini sebenarnya bisa baterainya kalau kita konekin sama dengan TS ribu pak TS tiga ribu bisa jadi dua oh gitu bisa bisa jadi dua ya berarti ini baterai ya nanti kalau dua berarti ada E2 gitu iya nanti ya, untuk ttx 3000 oke ini kecepatan ya ini ya Ya. Yep. kecepatan kemudian ini lampu sen kanan hingga kiri ini berubah berubah total ya tapi ini masih sama ya cuman Jadi ukurannya ini masih, masih dalam dalamannya yang beda sekarang. siap keles sudah benar, benar sekarang sudah ya sudah keles keles oke okay. Jadi ini benar-benar kayak motor kekinian ya? Iya seperti motor-motor Matic yang terbaru. Oke, berarti ini kelas, ini dah kelas nih, udah kelas. Jadi ini tinggal kunci, ya, ini remote nya. Remote nya gede loh. Remote nya juga beda dengan nah. ini. Kayak remote mobil. Remote lebih gede remote nya nih. Remote nya gede nih, ya. Remote nya gede, ya. Nih remotenya nya gede. Nih, jadi di sini ada berapa tombol? Apa aja om, Terangin, Om. Siap. Ini buat tengah tuh biasanya buat buka kunci mm -hmm. atau kita li parkir. Ini bisa buat seperti biasa nih mm -hmm. buat alarm ya. Alarm. Uh -huh. Oke, okay, keren ini. Keren nih. Jadi ini apa namanya? Eh, remote-nya lebih canggih dari dulu. Siap. Lebih sempurna ini. Oke. Okay. Ini nanti dapat dua Om. Oh. Ya tetap dapat dua, dapat syaratnya nah, juga. Nah, ini apa nih fungsinya nih? Nah, ini nih nih nih. Ini kunci tidak kalau kalau kita manualnya. Heeh. Uh, Kecilnya uh, gila cerita nih. Misalkan kita baterainya habis uh, uh. atau belum dikonekin baterainya bisa pakai uh, uh. ini. Karena buat buka dan tutup itu bisa pakai ini oh, bukanya. Bisa om. bisa dibuka ini. Hmm, coba coba Om. Ini berarti gimana Om? Nah, tinggal Oh, dimasukin gini ya? Iya. Kebalik. Oh, kebalik ya. Oke. Okay. Balik. Oh nah. jadi nanti gini ya, oh, ya. oke okay. jadi misal baterainya habis di jalan gitu ya Bisa ke kunci manual Oke okay, bisa manual gini ya, oke okay. Oh sip sip, sip Buat antisipasi Antisipasi, waduh keren juga nih Kemajuan banget ini bener ini penyempuran banget ini Bener penyempuran banget Oke okay, ini jadi ini sudah canggih ini sudah canggih banget dengan perubahan keles kemudian remote-nya seperti ini udah nggak kayak Juru yang lain, -lain ya, kan? oke ini keren banget ini apalagi dong om ke bawah kita perubahnya om nah oh ini nih om cover nah. baterai cover baterai awalnya besi ya iya awal besi kita ini tak... kan yang kita keluhkan dulu ya iya keluhkan karena banyak yang suka nggak pas masangnya nggak uh -huh. ini kita dari yang tadi TX itu sudah tidak bisa dicopot lagi huh? bukanya juga beda gimana om gimana om kita buka contoh yang kita lihat dari Joknya dulu ya? Joknya dulu. Uh -uh. Jok Tsi 1800 mesinnya masih ada penunuk Ada penunuknya, gue sikat iya. itu penunuknya kan Dulu kan pernah dipoto di review juga uh -uh. Ini udah beda lagi, ini udah -uh. rata uh -uh. Karena banyak keluhan dari customer kan ada ribet, nggak bisa boncengan mm -mm. Kita sekarang udah rata Rata ya, Ya, terus? Oke, buka dulu Nah ini, Woy, keren Ini dalamnya joknya sini om sini om kalang tuh om kalang om nah ini dalamnya wah keren bos wah sudah tidak MCB sudah ada, 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 lagi MCB nggak ada lagi sudah tidak ada lagi <laughs> ini yang saya tunggu oh. nah nih ha helm half bisa masuk one go muat ayo coba gimana nih coba gimana coba coba. coba gimana nih oke okay. tutup tutup Muat bos, ini baru pertama litium yang buat apa buat helm. Buat helm. <laughs> ini dia nih. Oke. Okay. Ini yang ditunggu-tunggu dulu. Motor listrik mesti gak ada bagasinya. Benar nggak? bener Benar nggak? TC bulan helm nggak muat kan? Gak muat, cuma baterai. Bat baterai, baterai. doang cadangan ya. Oke. Okay. TX 1800 helm muat ya helmnya muat oke okay, helmnya muat nih gimana bukanya om ke okay, kiri kiri siap Nah ini sobat KW, helmnya muat, HVS muat, dan ini hidrolik ya Om? Siap, sudah hidrolik. Udah hidrolik Sudah hidrolik nih. Ini sudah hidrolik, ini sudah hidrolik nih. Nah, bukanya ini gimana? Dulu nah. dari sini dulu. Ini Dulu dari samping, samping sudah, sudah ada tidak ada kunci. Sudah, sudah tidak ada kunci. tidak ada, sudah ada kunci, bukanya gimana nih? Bukanya di sini. Oh, ini dia. Nah, ini dikeluhkan pelanggan dulu. Betul. Ribet Kita sering berantem gara-gara ini. Iya. Buka buka gak. baterai pun Susahnya susah. minta ampun gitu. Kan disempurnakan juga mereka mau mendengarkan teman-teman. Teman-teman Junet itu mau mendengarkan keluhan uh, konsumen awal t 2500 kalau ininya susah dibuka. Iya. Benar kan? Dan tutupnya lebih gampang ya Om ya? Lebih gampang. Aduh, nggak pakai tenaga, nggak pakai apa namanya? Sudah itu. Oh, udah. Ampun. Sudah. Sudah. Terus ngapain dulu kayak gitu? Dan baterainya pun tes 1400 kan enggak bisa dikunci. Uh -uh. Ini bisa dikunci. Contohnya ini. Kita buka dulu nih. Ya buka. Uh -huh. Oke, okay, buka. Ini kan ngunci. kunci. Kunci. Oke. Tes kunci kan? enggak kunci langsung bisa. Nih, nih, udah kunci, ini udah dibuka. Uh -huh. buka di sini. Bisa langsung Oh. Nah. Berarti ada kuncinya di sini ah, Ada. Oh, ini fungsi itu fungsi kunci ini ya? Iya. Oh, keren bener ini. Berarti ini kita kunci lagi gimana? Sudah, sudah kunci. Jadi kalau buka kita klik aja ya? Iya. Yep. Gimana? Nah, di belakang. Oh, udah, udah kunci nih? Udah kunci. Nah. nah oh, udah, udah, ya? Oke. Oke, okay. okay, okay, keren, keren, keren. Ini buat buka tadi nih ya? Yap. Nutupnya nggak pakai tenaga. Ah, simple. Ini belum. Nah, udah nutup ini ya. Terus ditambah. Ini apa lagi? Kita buka ya. Ini ada lagi nih. Tuh. Ada box lagi di bawah sini. Om. Ini box apa om? Buat simpan baterai cadangan. Baterai cadangan. Lebih rapi. Tuh. Muat satu baterai lagi. Berarti ini kompartemennya gede banget ini. Sudah besar. Terus juga baterai cadangannya juga kunci juga. Eh, unci juga unci. ini. Ada. Oh iya kuncinya ya. Oh iya. Bisa di zoom nih. Dalam ini nih. Tuh. Ini buat baterai cadangan. Berarti kita bisa bawa dua ya Om ya? Bisa bawa dua seperti si bawa tapi lebih lebih kunci. Seribu delapan ratus kan nongol Om. Iya. Kalau bawa baterai. Ya, juga nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Aduh, syukurlah inilah. Mantep nih ini ini benar-benar kesempurnaan. Benar-benar ini lebih lebih dipikirkan lagi dan lebih disempurnakan daripada tes di ratus nutupnya biasa aja kan om bisa saja ah, simpel tidak perlu pakai tenaga. <gifat> nah inilah perubahan, ini besar perubahannya nih. Banyak. Perubahannya banyak nih. Kita lihat perubahan apalagi yang terjadi dengan TX 1800. Apa ya, masih. suara <tuk> masih ada ya? Masih ada. Beda suaranya enggak? atau masih sama seperti suaranya? Suaranya masih sama. Masih sama? Oke. Okay. Ini masih sama. Ada speakernya, speakernya artificial audionya ini ya. Siap aktivasinya oke okay. posisi duduk masih sama nah yang berubah satu lagi sini nih sini nih sini deh sini sini ini dari teman-teman saya nih dari SMK berapa 15 Bandung kita ajak ngevlog kali ini biar mereka juga kita apa namanya kita kasih informasi mengenai motor listrik dan mereka pun sekalian belajar ya oh. uh, dinamonya berubah nggak nih Om Eko untuk dari Tadi kan tes 1800 itu kan dulu kita masih 1800 watt okay. atau ada 1,5 kW 1,8 oh. kW kan? Uh -huh. Ini sekarang udah dua kW. Dua kW? Siap udah dua oh, kW. Oke, okay. Dua kW. Berarti lebih bertenaga dong? Lebih ber bertengah, lebih responsif. Wah oh, lebih responsif, mantap ini. Masih bos? Masih dengan masih bos. Masih bos ya. Oke. Okay. Chargernya masih yang dalam atau berubah? Colokannya jelas berubah. Colokannya? masih colokan sama seperti biasa tapi cuman buat colokannya itu, ke kan. buat ke baterainya beda. Masih 1.300 ya. Buatnya masih 1300. Masih 1.300 Watt Baterainya masih berapa? Ini baterainya berapa? 60 volt. Masih 60 volt 28. 28 Ah. Nah, dengan 2.000 Watt, baterainya 60 volt 20 Ah, kecepatan maksimal berapa nih Om? Top speed bisa sampai 75. 75 yep. tanpa sport ya? Yep. kan dari mode sport dulu kan? Ya, yep. di Dulu kan ada resinya kita, sekarang resinya sudah nggak ada. Terbih, makanya di, dihilangkan resinya, tapi lebih responsif. Oke. Terus maksimal yang ditemukan berapa, Om? Jarak tempuhnya masih sama dengan T-Cube 65 kg, 1 baterai. Oke, dengan tergantung kondisi kantor tanah Siap. ya? Nanti kita siksa boleh nggak, Om? Boleh, silahkan. <laughs> nah, Sobat KW. Sini, Om. Sini, Om. Om, ini perubahannya banyak banget, Om. Siap, ya harganya pasti berubah. Nah. Harga, harga memang lebih ada, ada perubahan lah dari tes Jelas Eh, bentar, bentar. Ini ada aplikasinya sekarang ya? Iya, yes, so, aplikasi sudah terkonek langsung dari UK. Aplikasi namanya apa, Om? UK United Case. United Case. Apa sih kelebihan aplikasi itu? Kelebihan dari aplikasi itu kita bisa tahu histori perjalanan. Histori perjalanan terus? Ya. Cut off motornya langsung. Misal diambil teman. Iya, bisa Cut jahil. Off. Bisa jahil kan? Ah Terus, terus apa? Terus, apa? Track kayak GPS kita kemana aja, histori. Oh, ada ya. Terus misalkan bisa mau kita mau setting radiusnya juga bisa. Oh gitu ya bisa ya. Berarti itu jadi kalau kita beli TT 1800 udah dapat aplikasi itu ya? Ya untuk Sarita X sudah dapat. Udah dapat ya langsung ya. Oke sobat kami. Jadi di sini ada aplikasi tambahan namanya U United okay. Case. Case. Jadi di sini mirip aplikasi GPS ya yep. untuk melihat perjalanan motor ini kemudian sampai mana kemudian untuk keamanan motor ini juga ada di Okay. Juga juga ya. Nah, itu dia. Dengan seabrek-abrek penambahan, dengan seabrek perubahan penyempurnaan tadi, harganya on route sekarang berapa? Ya. Untuk OTR DKI 33500. OTR DKI 33500. Iya, 33.500.000 juta ribu rupiah. 33 juta ribu rupiah. Warnanya apa saja nih, Om? Um? Kita ada putih, hitam, putih hitam, Merah, Di kuning. Kuning. Ada kuning? Kuning. Oh, Entar yang remas. Sering banget tuh. Merah juga nanti juga ada. Oke. Okay. Berarti emang ya ini 30 juta 500 worth it lah. Sangat karena ada penyempurnaannya. Banyak Banyak banget. Mulai dari dinamo, charger. Eh, ngecasnya -charge katanya 0 sampai 80 satu setengah jam. Benar. Yep. Kan? Sobat KW 0 sampai 50 80 Siap itu satu sengaja jam. Bayangin kalau cuman habisnya 50%. Lebih, 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 lagi lebih, lebih cepat. Lebih, lebih, itu cepat ya Om. Garansi gimana Om? Berapa tahun ya Om? Garansi masih sama, -sama, sama kayak tadi hmm? Untuk baterai 5 tahun. Baterai 5 tahun ya? Sekarang udah lima tahun. Uuh, mantap. <laughs> baterai 5 tahun nih. Sudah 5 tahun. Om Opi, baterai 5 tahun garansinya Om sekarang Om. Baterai 5 tahun garansinya. Uh, oh. Beli baru lagi. Oh, wow, beli baru lagi. Teman-teman <laughs> juga pada ngumpul di rumahnya mau pim gara-gara masih kau datang ini. garansi 5 lima tahun. Iya. Gila. Dinamo dan sebagainya gimana? Masih satu tahun. ya? tahun. lima tahun. Tapi yang lima tahun. Ya. Okay. Tapi yang kita upgrade kan sekarang untuk garansinya baterai. Ah, baterai lima tahun ya. Keren. Lima tahun lu garansi baterai kan ada di masyarakat lagi nih, Apa ah, paling ntar tiga tahun udah rusak dua yeah. tahun udah rusak gimana nah, ini lima tahun lima tahun garansi lima tahun garansi lithium 60 volt 28 puluh ah yep. garansi lima tahun <tutup> aduh oke okay lah jadi ini tiga puluh sebab kalian bisa meminang motor listrik TX 1800 masih di alam sutra atau udah pindah kantor pusat masih di alam sutra hmm. tapi kita juga punya beberapa store beberapa store di mana Gila. Jakarta di mana Cideng. Yep. Cideng 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 Pandek Kapuk, Pandek Kapuk, Pick, Pick dua, mm -hmm. dan di Lotte Bintaro, Lotte Bintaro, yeah. yang di itu masih ada ya, yang di Alam Sutra ya, masih Alam Sutra masih ada. Oke, okay. nah, sobat kami kalau pengen meminang TX 1800 bisa datang ke Alam Sutra, kemudian di Cideng, siap di Cideng, Pick dua, Pick dua, sama Lotte Bintaro, Lotte Bintaro. Nah, itu dia tadi. Nanti habis ini kita siksa ya om ya, siap, kita siksa. Gimana rasanya mengendarai TX 1800? Karena saya waktu pakai TX 1800 kayak harus bersabar gitu kan. <tik> nah, <ganti> motor sabar ya T1800. <ganti> nah, thank you Mas Eko, nanti kita bahas ya satu lagi, Siap. motor sultannya. Ya, Oke. Di atasnya ini. Di atasnya ini. Nah, sobat kami, untuk T1800 kita sampai di sini kita habis ini akan nyoba T1800 dan nanti jangan lupa habis T1800 <tik> ya kita juga ada TX. -7. 7. Ya, Pak. So